Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoFloki TV. Di video kali ini, di konten outdoor gear review ini, saya akan mereview salah satu camping gear baru saya. Ya, ini adalah stove atau kompor ya. Kompor berbahan bahan bakar gas ODI seperti ini. Ini gas kanister atau gas ODI atau gas butan ya. Ini size-nya yang 230 gram. Yang akan saya review kali ini adalah Soto Windmaster Stove. Ya, ini Soto Windmaster ini adalah Soto single burner stove ya, jenisnya. Ini Soto yang salah satu kompor dari brand Soto yang sangat-sangat performanya bagus ya, dan ya salah satu kompor terbaik lah di kelas single burnernya ini ya, yang menggunakan gas butan, gas kanister ODI ini. Jadi saya memilih kompor ini ya karena saya emang suka banget sama brand Soto ini ya. Ya, ini untuk menambah koleksi dan menambah kompor yang terbaik sih. Ya, ini kompor Windmaster, dia dengan 4 flex pot supportnya. Jadi ada yang pilihannya, ada yang di dalam dusnya ini bisa ada pilihan yang 4 flex pot supportnya, dan bisa juga menggunakan 3 flex. Jadi pot support itu ada dua pilihan, ada dua opsi, bebas pilih yang 4 4 flex ini atau yang 3 flexnya ini. Video ini saya akan unboxing nantinya dan pastinya review dan boil test juga. Boil test seberapa cepat, seberapa bagus ya apinya. Ya, boil test ya untuk mengetahui seberapa cepat waktu memasaknya, dan ada nanti wind test juga atau tes angin. Karena ini kan katanya Windmaster ya. Jadi seberapa bagus kompor ini bisa menahan angin di kala di outdoor ya. Jadi kalau di outdoor ya pastinya ini sangat-sangat ampuh kali ya anti angin. Saya penasaran juga sih. Nah, nanti saya akan tes juga wind test pakai kipas angin kecil ya, kipas angin mini gitu, untuk mengetahui seberapa bagus, seberapa kuat, seberapa tahan apinya terhadap angin gitu ya. Karena saya nanti boil test di indoor seperti ini, di dalam ruangan. Jadi makanya saya gunakan kipas angin mini ya, untuk mengetes apinya ketika tertiup angin gitu. Apakah apinya masih besar, kuat, atau apinya mati atau padam ya. Jadi ya penasaran juga. Ya udah, langsung aja saya akan unboxing dan review seperti apa kompor dari Soto Windmaster single burner stove ini. Seperti ini ya dusnya, packaging dari Soto Windmaster ini tampak depannya. Dan ini replaceable pot support. Jadi ini pot supportnya tuh bisa dilepas ya, bisa diganti. Dia memang dirancang ini buat tahan angin sih kompor dari Soto Windmaster ini. Jadi di Soto tuh ada yang dari pasar Jepang, ada juga buat pasar US-nya ya, Amerikanya. Ini tampak belakangnya. Ya, jadi yang saya beli ini Soto Windmaster yang include dengan 4 flex pot support ini ya. Jadi pot supportnya memakai yang 4 atau 4 flex model seperti ini gitu. Jadi ada dua opsi, ada dua pilihan. Kalau mau yang lebih stabil, mungkin lebih untuk port, untuk kalau untuk yang lebih stabil, lebih bagusnya untuk masak di pot yang atau di wajan yang besar, cocoknya sih pakai pot yang 4 flex ini ya. Kalau yang ingin ngejaringan, bisa pakai yang 3 flex seperti ini modelnya ya. Ini ngejar, mungkin ngejaringan ya, lightweight-nya. Jadi seperti itu sih. Oke, langsung saya buka, saya akan unboxing apa aja yang didapat dari Soto Windmaster ini. Dapat pots-nya ya seperti ini ya. Ini dia 4 flex-nya, pot support-nya, ada stove-nya, dan ini manual book-nya. Instruction manualnya.
Selanjutnya Forflex pot supportnya seperti ini ya. Jadi ini bisa ditekan seperti ini buat masukin ke stufnya. Ini bisa dipanjangin pot supportnya seperti ini. Jadi ini yang panjang ya. Jadi yang Forflex. Jadi kalau panjang besar seperti ini, pot supportnya jadi lebih stabil dan lebih kuat kalau pakai masaknya di kettle atau pot atau wajan yang ukurannya besar ya. Jadi ini sangat-sangat berguna sekali dengan pot support yang sebesar ini gitu. Nah, selanjutnya ini dia yang utama. Ya, ini adalah stufnya. Jadi seperti ini bentuk stufnya ya. Sini di pinggirnya itu ada semacam ya penahan anginnya itu, makanya disebut dengan windmaster. Jadi api yang di pinggir-pinggir lubang-lubang yang bakal keluar apinya ini tertutupi sama pinggiran dari stufnya ini. Ya, jadi sudah include sama piezo igniter ya atau pemantiknya. Seperti ini yang didapat. Nah, ini bagusnya stuf-stuf single burner dari brand Jepang biasanya ada karet seperti ini ya. Jadi lebih safety, lebih aman juga ya untuk mencegah kebocoran dan lebih rapat aja di kanister gasnya. Jadi saya mau memasang Forflex pot supportnya ini ke stuf sotonya ini. Caranya seperti ini ya, ditarik aja ini ya bagian ininya. Nah, seperti ini yang ada ya lubang gitu buat dimasukin ke bagian ininya, bagian bawah dari soto Windmaster ini seperti ini. Oh, jadi seperti ini ya, sudah nempel di stufnya, pot supportnya ini. Ya, jadi seperti ini bentuk dari soto Windmaster stuf. Keren ya. Pot support Forflex-nya benar-benar besar ya. Dan tinggi juga stufnya. Ini benar-benar kokoh sih. Ini dari bentuknya dari ngikutin saya seperti MSR Pocket Rocket Deluxe ya. Ya, tingginya juga kurang lebih sama seperti ini. Dan bisa dibilang sama kelasnya juga dengan soto Windmaster ini. Dan nanti rencananya saya mau compare juga kalau sudah punya soto rencana juga nanti kalau sudah punya MSR Pocket Rocket Deluxe, saya akan compare dengan soto Windmaster stuf ini. Jadi seperti ini ya, keren ya. Pot support Forflex dengan soto Windmaster stufnya ini. Oh ya, dan untuk total ini beratnya itu di deskripsinya ya, saya lihat beratnya itu hanya 87 gram ya. 87 gram ini sudah dengan termasuk pot support Forflex-nya ini. Jadi kalau misalnya ganti dengan pot support yang triflex model seperti ini, otomatis ya lebih ringan lagi, lebih ya di bawah, ya otomatis bakal di bawah 87 gram. Segini juga udah termasuk ringan ya. Termasuk jenis kompor single burner stuf yang masih ringan lah segini. Sudah dapat piezo igniter dengan pot support yang menurut saya ini paling besar sih dibanding di kelasnya ya. Jadi kalau mau di packing tinggal dilipat aja bagian-bagian ini ya, di seperti ini. Jadi seperti ini juga sudah bisa untuk naro gadel ya atau pot gitu juga masih oke. Dan tinggal dilipat aja seperti ini.
Dan kalau mau dipasukin ke pouch-nya seperti ini ya. Benar-benar compact ya. Jadi seperti ini, tinggal masukin ke Soto Porgas 250 ini atau 230 gram ya. Ini gas kanister atau gas butan atau sebutannya gas jenisnya OD ya, seperti ini. Ya, sebelum boil test, masak air di pot ya, saya akan tes dulu ya, seberapa bagus ini, seberapa besar apinya untuk tes kali ini. Ini saya penasaran juga ini. Ini saya baru pertama juga ya punya kompor Soto Windmaster ini. Jadi ingin tahu seberapa besar apinya, seberapa mungkin seberapa tinggi juga ya apinya. Udah, saya langsung aja saya tes ya. Ini pada saat lampunya di ruangan ini terang ya. Dan pada saat tes api ini di workshop ini, di ruangan ini sudah ada apar atau alat pemadam api ringan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat review boil test Soto Windmaster stove ini. Dari api kecil dulu, ini segini, dan ini api yang paling besarnya. Api kecilnya seperti ini ya, segini, dan api kecilnya aja itu sudah full flame ya, api biru gitu. Ini api sedangnya yang paling besarnya segini nih. Di sini benar keren, tapi besar banget dan tinggi. Wah, keren. Selagi masih gelap, saya mau wind test dulu, tes angin ya, tes pengaruh angin dengan Soto Windmaster ini seberapa berpengaruh apinya, apakah bisa langsung mati atau masih bertahan apinya, masih hidup ya. Saya juga nggak tahu kalau nggak dites. Maka ini saya akan tes dengan kipas mini ini ya. Ini ada 3 speed, 3 kecepatan levelnya. Ini yang medium dan ini yang paling cepat anginnya. Jadi saya yang paling kencang aja ya anginnya, karena ini yang level satunya lambat sekali. Nah, nanti dia coba satu persatu dan sampai ke level 3 anginnya. Ini apinya saya yang paling besarin aja biar lebih jelas ya. Ya, ini api yang paling kecil. Ini sudah api yang paling besar ya. Nah ya sudah, langsung saya mulai wind test kali ini. Ya, dengan api ini jaraknya kurang lebih sekitar 15 cm lah, 10. Ini dari angin yang paling kecil dulu ya. Seperti ini. Ini angin yang level 2, yang medium. Dan ini angin yang paling kencang ya, level 3, hardnya ya. Apinya masih menyala sih, ini benar-benar keren sih ya, Soto Windmaster ini. Jadi apinya nggak padam ya, masih bertahan, masih hidup, masih nyala apinya. Dan ini saya matiin kipasnya, ya normal lagi posisi apinya. Ya, selanjutnya saya akan boil test, dan nanti pada saat boil test juga saya akan tes juga tes dengan kipas angin ini. Jadi saya akan membandingkan dengan yang kena kipas angin dengan yang normal dan tidak ya.
karena pengujian ini hanya untuk satu Win Master biar tahu nih mana sebagus apa gitu Soto Win Master Stove ini. Selanjutnya saya akan boil test ya. Saya akan masukin 600 ml air ya. Air dengan suhu normal. Saya akan masukin airnya di soto pot ini. 600 ml air. Ya, 600 ml air segini ya. Dari api kecil dulu ya. Dan ya, waktunya dimulai dari sekarang. Apinya akan saya paling besarin sampai maksimal ya. Dan ini potnya saya buka, lidnya atau penutupnya. Dan ya, sudah mendidih ya di 2 menit 35 detik. Udah mendidih sempurna ya. Nah, saya akan matikan. Ternyata cepat juga sih ini, 2 menit 35 detik. Ya, jadi hampir sama dengan brand-brand kompor lain yang bisa memasak di 2 menit 30 detikan ya. Memasak air, 600 ml air. Dan itu sudah termasuk sangat cepat sih. Keren-keren, Soto Win Master Stove. Selanjutnya, saya akan boil test. Tapi ke boil test kali ini berbeda. Saya ganti 600 ml air baru ya. Ini pengetesan yang benar-benar beda buat kompor Soto Win Master Single Burner Stove ini ya. Karena saya penasaran juga gimana sih ketika kompor ini dites masaknya dengan ada gangguan angin ya. Karena saya di indoor, jadi kan ini nggak ada anginnya, jadi saya coba pakai kipas angin mini ini. Ini udah 600 ml air. Dan saya mulai dari api yang kecil dulu ya. Ini udah api yang paling besar. Saya mulai waktunya sekarang. Nah, ini kipas anginnya, level kecepatan anginnya langsung ke 3 ya, yang paling kencang. Dan jaraknya juga sama ya, kurang lebih sekitar 15 cm ya. Ya, jadi sudah mendidih sempurna ya di 6 menit 35 detik. Sudah gelembung keluar. Saya akan matikan. Ternyata perbedaannya cukup jauh ya dibanding kalau tidak ada gangguan angin. Jadi perbedaannya sekitar 4 menit 30 detik ya. Pengetesan tadi ternyata benar-benar ini Soto Win Master Stove benar-benar the best sih. Juara ini. Satu kompor favorit saya juga jadinya, karena ringan tadi ya, compact, dan apinya juga bagus ya, dan ya bisa cepat juga memasak air ya. Dan ini juaranya sih kalau kompor, bukan anti angin sih, tapi kompor ini bisa menahan angin lebih baik dibanding kompor dari brand lain ya. Karena namanya aja sudah Win Master, berarti ini ahlinya, jagonya angin sih, menahan angin. Ini menurut saya kompor Soto Win Master Stove regulator ini benar-benar the best banget sih.
kompor yang menggunakan gas ODI, gas kanister butan seperti ini, terbaik. Jadi ini kompor stove dari Soto Wind Master ini benar-benar sangat recommended banget ya, buat dipakai buat kegiatan outdoor seperti ya piknik ya, yang simpelnya hiking, camping, car camping, bikepacking juga oke. Ya, selanjutnya next time kalau nanti saya punya kompor MSR Pocket Rocket Deluxe ya, karena MSR Pocket Rocket Deluxe itu termasuk salah satu yang layak buat di-compare ya, dikomparasi sama Soto Wind Master Stove ini, karena kelasnya tuh ya dibilang sama lah ya, karena kelas kompor single burner yang dari harganya itu sudah ya premium lah ya, sudah lumayan. Keunggulannya juga sama, MSR Pocket Rocket Deluxe itu juga bisa tahan angin juga ya, dan saya juga harus ngetes dulu sih biar tahu mana yang lebih baik kan, di antara dua itu. Ya, jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Ngeteh dulu.